Halo cuy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gua unboxing kali ini adalah Magnum Shooter 40X ya. Gua enggak tahu ini tulisannya 414 atau apa, kalau salah sih 40X ya, yang gua dengar-dengar dari nonton kemarin. Gimana ya, kalian udah nonton Gates kan? Gates ya. The way di sini ada arm water ya. Kemudian rice bakal dan tentu saja Magnum shooternya ya. Bisa dilihat box art depannya kayak begini. Sebelah kanan kayak gini. Sedikit mantap ya. Sebelah kiri kayak gini. Ini kayak isian paketannya ya. Atasnya kayak begini. Itu bisa dikombin sama rice bakal. Bawahnya kayak gini aja tulisan dan ada segmen. Dan belakangnya kayak begini cuy. Nanti kalau misalnya kalian bingung, seperti biasa gue bakal bingung atau nggak jelas ya, seperti biasa gue bakal fotoin aja ya biar jelas. Oke, kita langsung buka aja. Kebetulan untuk ini deck sekarang nggak pakai ada manualnya ya, sayang sekali. Padahal gue seneng banget cuy bacain manual, nggak tau kenapa harus di-scan, malah di-scan itu males anjir. Ini ya, ini ada arm water rice bucket, water cannon deh kayaknya ini mah. Dan ini langsung ada Magnum shooter 40X. Gak ngerti deh apa maksudnya ya, 40X gitu kan. Soalnya kalau biasanya kan Magnum kan 60 ya. Ini kenapa 40 ya? Harusnya 60. Wah, kalau dia baterai kecil cuy. Bentar, gua cari informasi dulu. Tuh cuy, kalau dia baterai jam gitu ya, ada 3. Ya. Oke, untuk isiannya gitu aja. Selanjutnya kita bakal bahas aja di black screen ya, biar lebih detail dan kalian juga lihatnya lebih enak ya. Kita langsung lanjut aja ke bagian berikutnya. Kuy. Oke cuy, depan kalian ada desired driver ya. Sebelum gua cek detail-detailnya si Magnum shooter 40X ini, gua bakal coba ini armored water cannon ya. Ke Henshin, ke si Desire Driver. Oke, coba. Dia arm water. Yo, coba Henshin bareng si Boost coba ya. Coba kita coba hitatnya. Thank you.
kayak Grand Victoria kayak gitu. Kalau misalnya dicampur sama yang lain, kalian udah pada tahu ya hasil suaranya sama aja kayak yang review sebelumnya. Itu ya sama aja ya yang lain ya mah. Oke, kita langsung move on ke si Magnum Shooter 40X Koe. Oke cuy, depan kalian udah ada Magnum Shooter 40X cuy ya, bisa dilihat. Ini udah nyala apa belum ya? Ini gua nyalain dulu. Tuh ya, Magnum Shooter 40X. Ini kayak gini nih mode Magnumnya ya. Kalau menurut gue malah kayak dual kris anjay. Kalian kalau main PB pasti ini ingat. Ini kayak gini atasnya. Ini ada scoop. Ada scope-nya. Ini ada recharge-nya dia di sini ya. Dan ini kayak buat ini rice buckle bisa dipasang di sini nantinya. Ini buat copotin ya. Oh, ini sampingnya kayak gini aja. Ini bisa ditempel di rice buckle holder ya. Jadi kayak Zolda gitu cuy, ditempel di sampingnya. Ini on off kayak begini. Ini triggernya, cuman kalau dari sini kelihatan ininya ya. Kenapa nggak disamain aja sih sama ini ya? Bagus bagus gini ya dong. Ya tuh ini ada kayak apa nih? Oh nggak ada. Ini kayak tulisannya males banget, ini kayak di garis-garis doang. Ada tulisan warning apa gitu kayak. Ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat ada kayak ini apa ya buat apa gitu, tapi aslinya di sini cuy. Tuh, ini buat mode rifle. Ya. Cek coba. Magnum Shooter 40X. Rifle. Tuh, kalau dibuka jadi rifle ya. Coba kita coba Magnum Shooter dulu. Kalau ini ditarik, bullet charge nih. Bullet charge ini kalau di seriesnya, kalau yang bisa nembak drut gitu langsung ya nih. Contohnya gue tembakin. Tuh, tapi cuma sekali doang bullet charge yang nembak drut gitu ya. Kalau yang drut gitu ya. Nih. Model rifle lagi. Tembaknya kayak rifle. Nah, kalau rifle charge-nya tactical shoot ya. Nah, untuk rifle-nya itu kita coba pasang rice buckle-nya ya. Satu-satu, kita bakal coba yang bawaannya dulu. Yaitu si Armored Water Cannon. Jadi water cannon nih, cuy. Kalau water tactical blast ya, coba kalau mode Magnum. Sama ya tactical blast ya. Sekarang kita coba, aduh, sekarang kita coba hammer, hammer mana tadi? Ya. Hammer. Tactical blast.
Handgun. Kalau bisa dibuka rifle, kalau dimasukin lagi handgun ya. Coba zombie dulu ya, sebelum Sigits punya. Ini kan punya Sigits ya. Sigits. Biarpun sama-sama tactical blast, cuman pas di jadi ganti mode, suara tembakannya juga beda ya. Ini by the way unik, si zombie itu kalau di Magnum Shooter 40X jadi poison ya. Mungkin ability-nya ya, yang disebutin. Kita lanjut ke yang lain. Apa nih? Magnum dulu akhirnya kali ya. Magnum terakhir deh yang lebih cocok soalnya. Kita coba boost dulu, boost. Boost. Kita busnya bisa itu tuh spesial gak? Nah, kalau di Magnum Shooter 40X sama aja ya. Sekarang kita lanjut lagi. Si Magnum ini baru yang matching banget cuy. Nih kalian lihat. Cuy, ini jadi kayak tampilan kayak ada ini ya, granat launchernya gitu ya. Rifle deh cocoknya lah. Tuh. Jadi ada granat launchernya gitu ya. Oke. Untuk Magnum Shooter 40X nya kayaknya segitu aja ya cuy ya. Gimana nih menurut kalian nih? Kalau dibanding senjata revive ini lebih keren sih ya. Cuman kalau buat gua tetep lah Kaien-ken Reka itu lebih keren cuy dan lebih praktis ya. Dia belt sekaligus weapon juga. Kalau si Sigits ini kan kita harus beli weaponnya juga ya cuy ya. Saber emang paling bikin ekonomis cuy, cuman sekennya banyak anjir. By the way, gua nggak sabar nih ya nunggu Ankokuken Kurayami 80 cm. Dan ini kalau menurut gua buat senjata si Mind Rider ini keren banget ya cuy. Dan kalian coba deh perhatiin deh, Gits tuh kayak ini anjir. Kayak gua inget nonton Gits tuh pola warnanya si Magnum Boost itu kayak seragam sekolah Indo anjir. Jadi keren tuh ini juga tuh kayak senjata Indonesia banget gitu. Indonesia banget anjir. Merah, merah, putih, hitam anjay. Ya, keren banget. Oke, segitu aja untuk unboxing plus reviewnya Magnum Shooter 40X di channel Aryan Black. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan salah. Ciao. Yo. Beli cuy, beli.